Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kundang. Waduh, hari ini kita ngonten, bro. Nah, ini kita dolan lagi. Nah, kawiannya bu ya, mas. Kawiannya ya kur dolan ini, bro. Kita cari rumah, kita cari teras yang menginspirasi. Bagaimana cara menghias rumah, kemudian bagaimana merawat tanaman, kemudian koleksi-koleksi tanaman hias yang super-super mumbyuk yang sekiranya bisa memikat, nah, dan membuat hati nyaman, terus bikin betah di rumah. Wah, di sini ada banyak sekali tanaman hias yang notabene jumbo-jumbo. Wah, ini ada vertical garden, mumbyuk garden, kemudian ada dresser garden. Waduh. Nah, dari sini dah. Woi, saya temukan di sini ada nih begonia. Begonia rek waletnya luar biasa. Ini pada masa pandemi ini sangat-sangat populer sekali. Nah, bahkan luar kota Wonosobo. Waduh. Ini sangat-sangat terpukau dan sangat jatuh hati dengan begonia ini. Nah, ini karena apa? Tekstur daunnya ini, corak warnanya ini yang luar biasa nih. Cakep kan nih. Nah, ini kalau seperti ini dulu tuh pada masanya ini nggak boleh nih 300.000, bahkan sampai mungkin kisaran di atasnya. Nah, sekarang sudah kembali normal. Oke, ini masuknya ras begonia ya ta. Oke. Terus sampingnya ini ada keladi. Nah, ini keladi ini mungkin udah hybrid atau ya apa, udah silangan ya. Karena ini untuk waru lokal bukan. Karena kita lihat coraknya ini mungkin udah kayaknya udah silangan ya. Nah, silangan. Mbok apa karo apa ratek dong le. Nih, anakannya banyak banget. Nah, ini. Terus di sini juga wah ini. Ini sebenarnya habis disiram. Nah, ini ada singoniumnya mumbyuk-mumbyuk sekali. Nih, ini pakainya rak besi pernis putih, kan? Terus bawahnya wah ini. Nah, di sini ada neon. Nah, ini. Neon. Jadi lek mati lampu tidak butuh lampu, bro. Nah, tidak butuh penerangan karena nanti dia akan bercahaya. Waduh. Nah, karena namanya neon. Nah, ini. Media tanamnya ini lebih condong ke banyak tanah tapi ada seribet darinya juga. Nah, aku nggak serindil terusnya. Oke, di bawahnya ada ini sepatu bilum. Ini akarnya juga wah, batangnya gondrong nih, sehat nyempluk. Wah, manis bro. Nah, ini ya. Nih, jadi ini termasuk tanaman-tanaman mak-mak romosan tapi yang sangat banyak digemari dan diminati oleh para ibu rumah tangga. Ini ada, nah ini medianya ini cakep, ada sekam bakar, ada ini apa mas yang seperti pil pisrindil pedes. Nah, ini ada tamburan tanahnya juga. Jadi khasiatnya adalah menyuburkan tanaman dan membuat tanaman itu lebih cepat untuk beranak pinak. Nah, ini ya. Oke, ini Ace of Heart atau apa Joker. Oke. Kelas di sini adalah kelas keladi semua. Nah, ada keladi tikus, ada mirzani. Wah, cakep banget ini. Ini pada masa pandemi itu, wah, mirzani ini sangat populer. Saya dulu pernah beli kayak gini, satu daun itu 70.000, bro. Nah, ini bayangkan kayak gini sampai berapa ratusan mungkin ya. Sekarang gimana, mas? Sekarang sudah kembali ke normal lagi. Oke. Terus condong ke lingkungannya bersih ini. Nah, ini selain ini, nah ini ada mungkin tanduran-tanduran bonsai mungkin ya. Nah, ini cakep banget ini. Nah, ini. Nah, jadi banyak referensi. Kiranya tanaman apa saja yang mau ditaruh di rumah itu sesuka hati yang punya rumah. Jadi saya sukanya mungkin bonsai, saya sukanya begonia, saya sukanya mungkin keladi itu banyak banget. Nah, di sini ada kumbang sedang ngentuk. Wah, ini menghisap. Nih, ini kumbang. Nah, inilah ternyata proses kumbang menghisap sari-sari madu tanaman kayak gitu. Dintup dah. Nah, ini ya. Ini ada anthurium jadul ya. Nah, ini. Tapi bunganya luar biasa. Nih, warnanya condong ke apa ya, putih ke oren-orenan atau ke coklat-coklatan ini ya. Enggak begitu paham. Dan ini daun mudanya. Nah, ini daun mudanya ini. Nah, ini termasuknya jumbo ya. Nah,
untuk batangnya nih yang meninggi. Nah, mantap jiwa. Terus di bawahnya ada beberapa tanaman yang mungil juga. Ini ada black velvet. Kita angkat ya. Nih, black velvet. Loh ini. Nah, ini sepertinya media tanamnya baru, ada sekam, tanah dan sriwedari. Apa toh Mas sriwedari kan ini srintil wedhus mimau dan sinar matahari pagi. Ini sangat cakep. Nah, oke. Okay. Terus sampingnya ini ada nah, apa ya disebut ini? Apa ya ini? Ora apal aku. Nah, ini. Yang penting tak syuting ini maksudnya aglu. Nah, nih. Cakep banget. Ini malah full kotoran nih, banyak banget kotoran hewannya. Semakin subur. Nah, terus ini ada kocin. Nah, ini cakep. Kocin tembaga atau apa ya? Enggak paham saya. Nih. Nah, ini ditaruh di bawah ini tadi, di bawah antorium. Terus di sini ada ringin. Ini sepertinya ringin ya. Nah, bonsai. Nah, ini bonsainan. Yang cakep. Wah, keren. Terus ada apa lagi? Nah, di sini sepertinya ini adalah divan, tapi ini sudah dicacah ya. Ini dulunya ini mungkin babonan. Nah, ini bisa dilihat dari batangnya jadi budidi. Nah, ini ada brasuta atau apa ini ya. Terus ini nih teman-teman dulur kabeh, ini juga masuk ras keladi, cuman ini keladinya apa rata dong, mungkin ini juga sudah hibrid lagi, temuan baru lagi. Wah, ini habis disemprot sepertinya, habis disemprot. Terus nah ini teman-teman di sini, nah di sini ada pemandangan. Nah, ini yang gede-gede ini ada antorium gelombang cinta. Waduh, gelombang cinta itu temannya gelombang longitudinal dan gelombang apa? Amplitudo. Wah, ini sangat-sangat nunjuk, Bro. Ini termasuknya jumbo dan roset. Nah, tertata rapi. Ini ada anu piye ta? Jemani kobra apa bukan? Bukan ini, jemani lah ini. Nih. Wow, sutangnya tuh banget. Bakal anune ya. Tongkolnya. Nah, ini. Oke. Okay. Ini udah roset banyak banget. Nah, daun yang paling tua itu berada di bawah biasanya. Terus ini menggunakan pot jumbo sekitar diameter 40-an mungkin. Yang menarik lagi di sini ada ini. Nih, anthurium tricolor. Tiga color. Nah, color telung meter. Nah, color mbahku. Nah, ini. Nah, ada yang warna pink, jambon. Kemudian ada yang warna, bilang saja ini putih. Nah, ini. Terus ada yang warna hijau. Nah, ini makanya disebut tricolor. Karena apa? Dalam satu pohon itu berbunga sampai tiga warna. Pink, hijau, kemudian putih. Nah, ini. Dan ini mumbyuk-mumbyuk banget ya. Loh, juas ini. Loh, ini. Wah, keren banget ini. Loh, ya nah. Mumbyuk. Kemudian ini. Wih. Ini masih. Nah, kalau ini cuma ini kobra ini mungkin. Nah, ini karena jumbo gede. Gotongnya gede-gede. Nah, ini diletakkan di teras depan. Oke, nah ini teras depan. Jumbo. Kemudian di sini ada pikirannya juga. Ini habis di semprot-semprot ini. Nah, ini pakai mungkin vitamin daun. Nah, ini yang paling keren nanti yang belakang. Ini ada balu anum atau tetanik yang tetanik balu anum. Wah, jumbo ini jos kandos. Jadi, nah saya bisa duduk di sini. Ini adalah termasuk dari terah anthurium. Nah, ini banyak banget. Nah, wah ini jadulan tapi pada masanya ini sangat keren. Apa Mas, miana atau iler? Iler miana ini dia dibuat untuk jamu. Nah, kayak gitu. Nah, wong biyen jamu. Kemudian Wonosobo itu dulu sempat viral kebun miana atau tempatnya Pak Ruwono. Wah, Pak Ruwono sehat selalu nih. Di kembangnya kayak gini. Di sini ada cocor bebeknya juga ini. Nah, cocor bebek dan cocor meri. Nah. Oke, okay, ini. Terus di sini ada batuan. Kenapa harus ada batu, Mas? Ini untuk peresapan air biar tidak muncrat.
Nah ini yang terakhir yang jumbo adalah ini tapak macan. Nah ini lur, tapak macan ini adalah bagian dari begonia yang sangat populer dari zaman dulu sampai sekarang. Nah ini karena apa coraknya ini, kalau kita zoom nih karakter daunnya adalah bintik-bintik ini. Nah ada bintik-bintiknya ini, keren banget nih. Nah ini diletakkan di teras depan rumah, kemudian ini sangat rindang, sepi, tidak terlalu panas. Rumahnya itu menghadap ke barat sebenarnya. Nah, ini ya. Ya spill dong mas, ya tak spill kayak ini. Jadi di sini, nah ini sangat rapi, sangat bersih, tertata. Terus temboknya aja unik. Ini temboknya sedang kena penyakit gatal, brontol-brontol, kutilan. Bukan ya, ini memang sengaja arsiteknya itu batu, nah, batu yang di unik seperti itu. Ini ya, ini modelnya nih. Sejuk bro. Itu ada bunga kenanga. Jadi rumahnya ini pinggir jalan. Nah, tapi sangat-sangat menginspirasi. Oke. Oke, ngono wae ndane. Terima kasih sudah stay di WIP channel. Pokoknya WIP channel salam satu hobi, ora kondang, ora kembang. Oke. Ora kembang, ora kondang, kebalik kok. Lah iya, ding. Ora kembang, ora kondang. Bareng Mas WIP, YouTuber kondang Kota Wonosobo. Presiden kembangku yang sing senengane nunjang palang malang melintang nganti kondang. Oke. Saya tak pamit dulu. Parang undur diri. Kita next di konten berikutnya, kita OTW lagi, cari rumah lagi yang menginspirasi dengan penataan teras dan tanaman hiasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye-bye, parang dan matur nuwun.